Nggak cuma berubah warna, tapi dia bisa berubah bentuk juga loh guys. Gila, keren banget guys. Nah, tapi apa bedanya nih sama kamuflase nih guys? Kalau kamuflase yang dilakukan sama bunglon itu guys, dia itu sebenarnya cuma ngikutin lingkungan sekitarnya doang. Nah, kalau mimikri itu lebih dari itu guys. Dia bakal ngikutin bentuk dan juga tingkah laku dari hewan yang ada di sekitarnya guys. Nah, si gurita ini dia punya kemampuannya mimikri guys. Nah, dan uniknya ternyata gurita ini adalah hewan asli dari Indonesia loh guys. Nah, ini dia pernah tertangkap berpura-pura jadi kayak ikan pasir guys, ikan yang rata gitu guys. Nah, mirip banget kan ya guys ya. Lalu dia juga pernah tertangkap nih guys jadi pura-pura kayak lionfish atau ikan singa guys. Nah, dia itu harusnya aman dari predator karena ikan singa itu tajam dan juga beracun guys. Nah, dia juga pernah tertangkap berpura-pura jadi kayak ular laut loh guys. Gila, mirip banget sih guys. Nah, tapi uniknya itu cuma sebagian doang, karena total ilmuwan menemukan dia sudah pernah berubah jadi 15.